Gimana mas? Pegel tak mas? Capek, tapi capeknya gak terasa. Gepal lah mas. Mas bro? Gak terasa apa-apa mas. Soalnya diam ini mas, diam ini. Sempet feels like s**t mentalnya mas. Iya. Tadi sempet kami mental down karena seseorang itu mempengaruhi? Seseorang mempengaruhi ideologi kami. Ideologi Pancasila, bebas Pancasila. Itu membuat kami merasa down dan akhirnya kami mencoba dengan seluruh tenaga seperti ini aja. Bisa dilihat mas, kami segenap pemain Cross Zero. Kami segenap pemain dari film Cross Zero Mamita. Ini peduli kami terhadap pelut. Kami merasa menderita karena apa saudara kita di sana cerita juga ya terkena pemirsa ini tapi apa semangat kami untuk membantu korban Gunung Kelut. Mister Babe, pemirsa masih kembali ke Mister Babe jalan-jalan. Sekarang kembali lagi untuk saudara saya di Kediri. We love you man. Kami Mister Babe jalan-jalan sedang mengadakan aksi sosial. Seperti yang dilakukan saudara-saudara kita ini. Mas, mau ngapain mas? Mau narik lagi, badan nganggur. Ya, boleh. Seperti saat ini. Saya mau lagi mencari demi Kelut dan masyarakat sekitarnya. Demi saudara kita, men. Ya. Pemirsa, semangat ya. Kembali lagi ke Mister Babe jalan-jalan. Sementara lanjutkan terus, tonton terus Mister Babe jalan-jalan setelah segmen-segmen berikut ini. Mister Babe jalan. Pemirsa, saya lagi ada di daerah mana mas? Jombang. Jombang ya seperti ini. Kita udah belanja, bisa dilihat mas bawaan belanjanya. Dalam mas. Saya kenapa mas? Iya. Ini di belakang masih ada itu. Di belakang mas aja, mas. Moga mas di belakang. Kami akan mewawancarai anggota tim kami yang bernama Barka Firdaus Jasena. Bagaimana Mas Barka? Ya, perjalanan ini sangat sejuk dan sangat nikmat. Aman. Ini adalah bantuan dari rakyat-rakyat Surabaya. Surabaya, we love you. Hasilnya mendapatkan Rek, bonnya mau Rek. Bonin Rek. Ini. Oh iya itu bonnya. 617. Oh iya jadi sebut naik. Ada itu sebarang macam di sini. Pokoknya ini ceria. Sukses bro. Driver kita. Padahal kami sedikit membagi cinta saya. Saya itu ingin ke jalan-jalan ke Kediri sebetulnya. Berhubung kami sumpek dan kami tidak mempunyai perbekalan, maka kemarin hari Sabtu tanggal 15 kami mencari perbekalan di jalan. Otak dari pemikiran kita adalah
Bang Habib Ustadz Arifin kita. Dan kita berpikir pada di Babe Warkop. Babe CSDW. Awalnya kita iseng-iseng, Mas. Ya, seperti ini. Monggo Mas, kita lanjutkan perjalanan. Jolali, pojok kampung, jam 7. Ya, antarin nang ya, kan.